Halo, assalamualaikum. Mari kita klik link yang ada. Kemudian muncul seperti ini, tinggal kita klik. Lalu kita isi nomor ARC kita ya, guys. Kemudian di sini kita ketik nomor ASKES kita. Nah, ini nomor verifikasi sesuai nomor yang tertera di situ. Kemudian kita klik lanjutkan. Nah, ini keluar data kita. Ini nama sesuai yang ada di ASKES ya, guys. Lalu kita scroll ke bawah. Kita isi nomor telepon kita. Setelah itu tinggal kita klik nama atau kota tempat tinggal kita. Di sini aku kan tinggalnya di New Taipei, jadi kita cari SIM Pace ya guys di sini. Kemudian kita klik daerah atau desa kita ya guys. Saya berada di Chonghe. Kemudian kita cari. Kalau kalian bingung, kita tinggal lihat alamat yang tertera di ARC kita, guys. Kita nyarinya pelan-pelan aja. Nanti kalau salah, kita nggak tentu tempatnya gitu, guys. Makanya pelan-pelan saja ya. Nah, ini ada nih. Nih, ada nih deh, guys. Kita klik SIM Pace ya. Kemudian itu yang di bawah ada huruf AZ dan Mandarin lainnya, itu jenis varian vaksin yang akan kita gunakan. Saya di sini checklist dua varian vaksin tersebut ya, guys. Karena kan di sini kita menunggunya lama. Setelah semuanya terisi, tinggal kita centang. Ups, di sini saya nomor teleponnya kurang satu, guys. Kita cek lagi. Oh iya, ternyata kurang 0. Sambil melihat-lihat ada kesalahan atau tidak, kita cek ulang ya, guys. Bener nggak tulisannya sesuai dengan itu KTP? Nah, setelah seperti ini selesai, nanti tinggal kita menunggu SMS pemberitahuan dari pihak yang akan memberikan vaksin kepada kita, guys. Udah seperti ini, gampang kan? Selamat mencoba. Jangan takut divaksin ya, guys, karena ini demi kebaikan kita juga, biar nanti di saat kepulangan kita tidak ada kendala. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Aham aham. Selamat.